warta lisan, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Selamat datang di GKI Cimahi. Sebelum memulai ibadah, disampaikan warta lisan melalui video berikut ini. Shalom warga GKI Cimahi, kami dari Panitia Paskah 2023 mengundang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk ikut serta dalam kebaktian Padang pada hari Kamis 18 Mei 2023 yang bertempat di El Shaddai Lembang dengan biaya kontribusi sebesar Rp10.000. Bapak Ibu dan teman-teman dapat melakukan pendaftaran di link atau barcode yang tersedia dan melakukan pembayaran ke rekening BCA GKI Cimahi yang diakhiri angka 11 dengan keterangan pendaftaran kebaktian Padang, atau bisa daftar langsung ke stand yang disediakan di lantai 1 pada hari Minggu. Dan jangan lupa, pendaftaran ditutup pada tanggal 14 Mei 2023. Demikian informasi untuk kebaktian Padang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bersekutu bersama kami dalam persekutuan doa pagi pada Sabtu 13 Mei pukul 6 pagi via aplikasi Zoom. Firman akan dibawakan oleh Penatua Frederica dengan judul Bukti Kasih Kepada Allah. Mari bersekutu dan memuliakan namanya. Shalom. Persekutuan Wilayah Bulan Mei akan diadakan pada Rabu 17 Mei pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Firman akan dibawakan oleh Bapak B.S. Jabat dengan judul Pelayanan dan Perjanjian Baru Sempurna dalam Kemuliaan. Mari bersekutu dan memuliakan namanya. Shalom, Papa, Mama, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekolah Minggu GKI Cimahi akan mengadakan Sekolah Minggu Liburan untuk anak balita batita yang bertemakan Tuhan Yesus Penolongku yang diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Sekolah Minggu Liburan balita batita akan diadakan pada hari Minggu 21 Mei 2023 pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12.30 di Wisma Shalom. Pada sekolah minggu liburan balita batita ini akan ada pujian, firman, perlombaan, dan door prize yang menarik. Jangan sampai ketinggalan ya. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan sekolah minggu liburan akan disampaikan lewat WhatsApp grup masing-masing kelas. Mari anak-anak, mama, papa, kita ikuti acaranya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk seluruh jemaat GKI Cimahi. Mulai Juni 2023, kebaktian live streaming tidak dapat ditonton ulang. Kebaktian live streaming hanya tersedia pada kebaktian umum 2 pukul 9.30. Diharapkan jemaat yang mengikuti ibadah online dapat mengikuti ibadah tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Informasi lengkap dinamika aktivitas gereja dapat dibaca pada Warta Jemaat versi cetak yang tersedia maupun versi digital yang telah dibagikan. Mari kita menyiapkan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita hadir dalam ibadah saat ini adalah karena anugerah Allah semesta semata. Oleh karena itu, mari kita nikmati perjumpaan dengan Allah dan sesama kita dalam ibadah kita. Kita buka hati dan pikiran untuk sapaan kasih Allah yang senantiasa memberkati dan menguatkan kita. Mari kita naikkan pujian bagi Allah. Umat dipersilakan berdiri. Yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini boleh berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita sudah hidup sebagai anak Tuhan? Banyak orang mengira bahwa menjadi anak Tuhan adalah menjadi orang Kristen, rajin beribadah dan melakukan pelayanan. Sebenarnya menjadi anak Tuhan adalah bagaimana Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kita. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita tidak terarah kepada Tuhan. Dan pusat hidup kita hanya diri kita sendiri. Kita akan belajar melalui tema hidup sebagai anak Tuhan. Roma 8 ayat 9 mengatakan demikian. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasanya
pengakuan dosa. Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyesal atas dosa dan kesalahan kami. Kami sering tidak membiarkan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Kami lebih mau menunjukkan bahwa kami hebat dan kami mampu melakukan sesuatu buat Engkau. Tuhan, ini yang membuat kami ingin selalu dihargai dan dihormati dalam hidup ini. Tuhan yang penuh kasih, ampunilah kami yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Anugerah. Saudaraku, Allah begitu mengasihi kita dengan mengampuni segala dosa kita. Berita anugerah dari Tuhan untuk kita semua dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19a yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca bagian dari Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena pimpinan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami boleh hadir di dalam ibadah pada saat ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan berita anugerah-Mu, kami juga boleh mengaku dosa. Dan pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan, kami ingin merenungkannya bersama Engkau, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan demikian, dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan Mazmur 31 ayat 2 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 dan 17. Dan memimpin
akan lepaskan aku dari jaring yang berpasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah Tuhan penyelamanku, Engkaulah Tuhan tempat berlindung, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawa. Aku, Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Bacaan kedua, menurut 1 Petrus 2 ayat 2 sampai ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil, pembacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bunyinya seperti demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang menanya atau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu sekalian anak Tuhan? Apakah Bapak Ibu sekalian anak Tuhan? Apakah Bapak Ibu sekalian anak Tuhan? Pasti kita akan menjawab bahwa kita anak Tuhan. Mengapa kita menjawab bahwa kita adalah anak Tuhan? Ada beberapa alasan yang membuat kita bisa mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita rajin beribadah. Saya enggak mengatakan rajin ke gereja. Kalau rajin ke gereja itu belum tentu beribadah. Nginjek kaki, satu kaki aja di gereja udah disebut ke gereja, begitu ya. Udah.
Tapi belum tentu rajin ke gereja itu sama dengan beribadah. Oleh karena itu saya katakan rajin beribadah. Kita rajin berdoa, dan bahkan ada yang mengatakan saya sudah melayani. Kalau sudah melayani, sudah melakukan itu semua, saya adalah anak Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar menjadi anak Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan bersama, Bapak Ibu sekalian. Ternyata untuk menjadi anak Tuhan tidak cukup dengan modal itu saja. Tidak cukup dengan modal kita percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus, semua orang juga bisa percaya Tuhan Yesus. Rajin beribadah, semua orang bisa rajin beribadah. Tapi kan kita gak tahu orang datang beribadah itu memang ibadah atau cuma dirinya saja yang ada di dalam gereja. Tapi hati dan pikirannya gak di gereja, gak beribadah, bisa saja terjadi. Rajin berdoa, bisa saja berdoa, kita rajin. Tapi kita tidak mengamini doa-doa kita itu. Kita melayani, bisa kita melayani. Tapi kan ada juga orang yang melayani untuk cari popularitas. Enggak bisa di luar, ya di dalam gereja orang cari popularitas. Nah, untuk menjadi anak Tuhan, yaitu seperti yang dikatakan dalam kata pembuka tadi, bagaimana Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kita. Jadi anak Tuhan adalah bagaimana Tuhan hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Tanpa kehadiran Tuhan hidup kita, dalam hidup kita, maka hidup kita enggak terarah kepada Tuhan. Terarahnya kepada siapa? Kepada diri sendiri. Sehingga pusat hidup kita hanya diri kita sendiri. Sangat banyak orang yang pusat hidupnya adalah diri sendiri. Bukan berpusat kepada Tuhan. Segala-gala mau sendiri, enggak maunya Tuhan. Padahal seringkali kita mengatakan Tuhan adalah hidup kami, hidup kita. Tapi seringkali hidup kita enggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang hadir dan hidup di dalam kita yang akan membuat kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Tuhan yang hadir dan hidup di dalam kita yang membuat kita dapat menunjukkan identitas diri kita. Kalau yang enggak menunjukkan identitas hidup sebagai orang Kristen bukan anak Tuhan. Banyak, saya kalau pelayanan ke gereja, pelayanan ke penjara begitu ya. Pertama, saya pernah guyonan, menggoyoni orang yang ngajak saya pelayanan di sana. Wah, puji Tuhan banyak, saya bilang. Oh ya, puji Tuhan. Kemudian saya bilang, oh kalau semakin banyak orang di penjara, apakah semakin bagus? Harusnya semakin gak ada ya orang Kristen di dalam penjara. Orang Kristen yang di dalam penjara adalah orang Kristen yang tidak menunjukkan identitas dirinya. Ya meskipun orang masuk penjara bisa melalui banyak hal ya. Ada yang karena sebenarnya gak kena masalah gitu. Tapi ya bisa saja masuk. Kan belakangan ada yang sudah berapa 9 bulan masuk penjara karena salah tuduh. Itu ada salah tangkap. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan seperti Thomas dan Filipus yang selalu berpikir dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak pernah belajar dari apa yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke
9, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Seringkali banyak orang Kristen hidup di dalam kekristenan tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah sekarang bagaimana Tuhan bisa hadir dan berkarya dalam hidup kita? Itu sekali lagi harusnya dengan semakin mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana semakin mengenal Tuhan Yesus? Yaitu dengan hidup di jalannya. Dikatakan akulah jalan, kata Yesus, kebenaran dan hidup. Kalau kita mengenal Yesus, semakin mengenal Yesus, maka kita akan ada di dalam jalan Yesus. Di dalam kebenaran Yesus, di dalam hidup Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, ada 5 cara menjadi anak Tuhan ketika kita hidup di jalan Tuhan Yesus. Yang pertama melalui ajarannya. Sebab dengan berpegang pada ajarannya kita akan menjadi anak Tuhan. Bagaimana kita tahu ajaran Tuhan Yesus? Baca Alkitab. Mau gak mau kita harus baca Alkitab. Tapi baca Alkitab bukan dalam rangka mau menunjukkan diri, oh saya sudah 5 kali baca Alkitab dari awal sampai akhir. Tapi bagaimana kita memahami, di dalam membaca itu memahami, mengerti dan melakukan. Yang kedua, melalui iman yang diinspirasikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginspirasikan kepada kita. Sebab Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya barang siapa percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal. Itu kan menjadi inspirasi buat kita semua. Yang ketiga, melalui teladan Yesus. Sebab tidak ada yang dapat menjadi anak Tuhan tanpa meneladani Tuhan Yesus. Karena satu-satunya yang disebut anak Tuhan adalah Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah meneladaninya kepada kita semua. Yang keempat, melalui pekerjaan Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menjadi anak Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus, kita enggak mungkin menjadi anak Tuhan. Kita ditangkap oleh Tuhan Yesus. Bukan kita yang menangkap Tuhan Yesus. Yang kelima, Tuhan Yesus adalah jalan sekali lagi. Karena ia menyatakan bahwa Allah yang dengan dirinya adalah satu. Karena kealahan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, ini artinya kalau kita benar-benar menjadi anak Tuhan, maka kita harus terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Merenungkan ajaran Tuhan Yesus. Bukan hanya itu juga kita merenungkan kehidupannya. Kita merenungkan kelahiran Tuhan Yesus sampai kematiannya di atas kayu salib. Kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Kita perlu merenungkan itu semua. Kita harus memahami itu semua. Untuk apa Yesus hadir di dalam dunia ini. Seorang bapak gereja yang bernama Francis dari Sales mengatakan demikian. Seperti halnya anak-anak yang mendengarkan ibunya. Belajar untuk bicara sesuai dengan bahasa ibunya. Demikian pula kita dengan membawa Tuhan Yesus dengan atau melalui perenungan akan perkataannya, perbuatannya dan kasihnya. Kita akan belajar dengan pertolongan Tuhan tentunya untuk berbicara, berlaku, berkehendak seperti Tuhan Yesus. Bayi, anak kecil sampai usia mungkin 5-6 tahun. Dia itu selalu mengikuti gaya ayahnya, gaya ibunya. Anak kecil kan seperti itu. Dan kemudian dia
berbicara sesuai dengan bahasa ibunya. Nah, demikian juga ketika kita anak Tuhan, maka kita juga belajar untuk berbicara, berlaku, dan berkehendak seperti Tuhan Yesus. Merenungkan kehidupan Tuhan Yesus dapat kita lakukan melalui doa-doa dan waktu saat teduh kita. Dalam pembacaan Alkitab kita. Tanpa ini semua, hidup iman kita akan loyo, akan mati. Dan kita akan selalu membawa kehendak diri sendiri, kemauannya diri sendiri. Iman kita akan mati. Sedangkan dengan merenungkan kehidupan Tuhan Yesus, maka kita akan dapat mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri kita, kehendak Tuhan. Dengan demikian iman kita akan hidup, akan bertumbuh. Kita diajak untuk lebih menghayati rencana keselamatan Allah yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ajakan bagi kita semua sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada semua orang yang berkemauan keras untuk menganggap panggilan hidup sebagai anak Tuhan itu sesuatu yang serius. Menjadi anak Tuhan itu perlu keseriusan yang sungguh-sungguh. Tuhan ingin agar dirinya selalu ada dalam pikiran-pikiran kita, di dalam hati kita, di mulut kita, dan di setiap perbuatan kita. Termasuk dalam kegiatan sehari-hari. Kita berpikir ketika kita atau ibu-ibu lagi masak, oh masak mah masak aja. Tapi kalau ketika kita masak, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesus dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka masakannya akan berbeda. Coba kalau kita masak, Bapak-Ibu sekalian, hati kita enggak ada Tuhan Yesus. Jengkel sama orang, marah sama orang, pas ngucek, ngulek cabai juga, sampai rasanya pasti berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Apalagi kalau lagi nguleknya sebel sama suami gitu. Wah, rasanya pasti beda. Oleh karena itu termasuk dalam kegiatan sehari-hari kita, Tuhan harus ada di pikiran kita, di hati kita, di perkataan kita, di tindakan kita. Kalau Tuhan ada dalam pikiran, mulut, dan perbuatan kita, maka kita tidak akan mudah tersinggung, tidak mudah emosi, tidak mudah ngambek. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi oleh orang lain. Kita juga enggak bawa mau-maunya sendiri dalam hidup ini. Lebih mengutamakan orang lain daripada mengutamakan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan itu. Dulukan orang lain daripada diri sendiri. Sekarang kan lagi viral, orang sangat mudah marah, menganiaya orang yang menyinggung perasaannya, permintaan maaf pun tidak ditanggapi, emosi, kalau udah ditangkep baru minta maaf. Ini kan kejadian banyak. Pertama, Mario Dandi menganiaya. Kemudian yang di Sangkuriang. Sangkuriang di
dekat apa kantor BPJS ya. Terus orang apa seorang ayah yang bunuh anaknya. Ditanya alasannya kenapa? Kasihan anaknya dibully, daripada dibully mending dibunuh. Ini kan enggak ada Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir koboi katanya. Supir apa namanya? Grab ya. Yang pakai pistol ya. Tangkap plat mobilnya palsu. Ya enggak tahu palsu enggaknya lah. Katanya palsu. Ini kan adalah ciri-ciri orang yang Tuhannya gak hadir dalam hidupnya. Gak hadir di dalam mulutnya, perkataannya, tidak hadir di dalam perbuatannya. Oleh karena itu mari kita periksa diri kita dengan jujur, sejauh mana Tuhan Yesus sudah menjadi pusat dalam pikiran kita, perkataan kita, kehendak maupun perbuatan kita. Apakah Tuhan sudah menjadi pusat dalam hidup kita? Kalau Tuhan Yesus belum menjadi motivasi utama, belum menjadi pusat dalam hidup kita, maka dari saat ini juga, sekarang ini juga kita harus mohon terus kepada Tuhan untuk membantu, menolong kita, untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada diri-Nya. Supaya hidup kita dipimpin oleh-Nya untuk menjadi anak Tuhan. Supaya Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam mulut dan perbuatan kita. Dengan demikian kehidupan kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan kita juga akan menunjukkan persaudaraan sejati. Sehingga kehidupan ini dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kehidupan yang damai sejahtera itu harus kita yang buat. Bukan kita menerima, tapi harus kita yang buat. Dengan cara bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan menjadi pusat hidup kita. Maka kita bisa menghadirkan sukacita bagi banyak orang. Kita bisa menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Demikian juga dengan para pelayan yang baru komisi multimedia dan juga komisi kesenian gerejawi yang akan dilantik pada saat ini. Perlu menghadirkan Tuhan dalam hidup kalian. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani jemaat dengan sebaik-baiknya. Kita semua melayani, bukan melayani Tuhan, tetapi melayani jemaat. Karena Tuhan terlalu besar untuk kita layani. Tuhan gak perlu dilayani, karena Tuhan sangat luar biasa. Tuhan mampu untuk menghadirkan apapun untuk diri-Nya sendiri. Tapi kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Nya untuk melayani. Kalau Tuhan hadir di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, di dalam pikiran, di dalam mulut, dalam perbuatan, maka Bapak Ibu sekalian, para pengurus Komisi Kesenian Gerejawi dan juga Komisi Multimedia akan dapat melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh komitmen, sehingga jemaat boleh terberkati oleh pelayanan kalian semua. Bapak Ibu sekalian, ayat 12 mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh-Nya, bahkan yang lebih besar daripada itu. Ini maksudnya bukan ketika kita menjadi anak Allah yang sesungguhnya, kemudian kita bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, penyembuhan-penyembuhan, atau membuat tanda-tanda yang membuat orang jadi segan, jadi takluk. Bukan.
Pekerjaan-pekerjaan besar ini adalah hidup pribadi yang dapat mempersaksikan iman kita kepada banyak orang dan terlebih kepada Tuhan sendiri dalam diri Yesus Kristus. Praktisnya adalah hidup menggereja, hidup sebagai persekutuan orang percaya yang terpanggil untuk memberi ruang bagi kehadiran yang ilahi dalam hidup ini dan mengakui yang ilahi itu di dalam hidup kita di hadapan banyak orang. Ini adalah anak Tuhan dalam arti yang paling apa adanya. Anak Tuhan dapat melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu membawa dan menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan dunia ini. Jadi sekarang setelah Tuhan Yesus hadir dan berkarya dalam hidup kita, bukan lagi untuk mencapai atau dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti ketika para murid mengatakan orang tuanya minta supaya muridnya boleh duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Bukan itu yang Tuhan Yesus inginkan. Tetapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah membawa Tuhan Yesus ke dalam kehidupan sesama kita. Membawa kehidupan Tuhan Yesus kepada sesama kita. Inilah yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan besar. Ternyata pekerjaan besarnya adalah membawa Tuhan Yesus pada kehidupan sesama kita. Sampai saat ini kita sebagai anak Tuhan tetap dipanggil untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan besar ini, yaitu menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Paduan suara PPD, silakan.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Komisi Kesenian Gerejawi dan Komisi Multimedia GKI Cimahi untuk masa pelayanan 2023 sampai 2025. Mari kita menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukan mereka melaksanakan pelayanan yang mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya akan membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik dari Komisi Kesenian Gerejawi dan Komisi Multimedia GKI Cimahi periode 2023 sampai 2025. Komisi Kesenian Gerejawi, Ketua Marta Teresa Ramosta, Sekretaris Teresia Octaviani Patisina, Bendahara Yosua, Koordinator Pelayanan Kesaksian dan Pelayanan Ibu Rosani Wijayanti, Koordinator Pelayanan Ibadah Penjadwalan dan Persekutuan Ibu Leni Suhartati, Koordinator Pembinaan Vokal Ibu Pratiwi Widyastuti,
Koordinator Pembinaan Musik Giovanni Cristianadin. Koordinator Pembinaan Paduan Suara Maria Selin. Koordinator Pembinaan Seni Gerak dan Seni Peran Ibu Esther Solihin. Koordinator Dekorasi dan Merangkai Bunga Ibu Agustina Sirait. Koordinator Harta Benda Bapak Nugroho Kusumadi Harto. Perwakilan Penghubung Paduan Suara. Paduan Suara Sion Ibu Yuli Astuti tidak hadir. Paduan Suara PPD Bapak Hendrikus Marunduri. Terima kasih. Paduan Suara Will the Voice Bapak Pagar M. Silalahi. Paduan Suara Nafiri Ibu Hotni Ida Sefianti. Paduan Suara Lansia Ibu Suciwati. Vokal Grup Remaja dan Pemuda Saudara Yoel Handel. Paduan Suara Anak Ibu Nur Haida Nainggolan. Paduan Suara Gabungan itu dari Maria Selin. Terima kasih. Komisi Multimedia Ketua Saudara Vanessa Gabriela. Sekretaris Greslin Talita Lyle. Bendahara Selin Janice Violeta. Divisi Kebaktian Larita Natalia Hendrawan. Novena Andriani Salim. Clarissa Natalia Hendrawan. Divisi Desain Devina Gabriela Tirta Saputra. Melva Julianti Hutagalung. Vanessa Gabriela. Greslin Talita Lahel. Divisi Dokumentasi Exalt Winata Gunawan. Ivan Hernando Sihombing. Divisi Editor Ivan Hernando Sihombing. Exalt Winata Gunawan. Eka Abinawasari. Tidak ada. Divisi Sosial Media Clarissa Natalia Hendrawan dan Selin Janice Violeta. Divisi Sarana Penunjang Eka Abinawasari. Tidak ada. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri semuanya untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan jemaat ini melalui badan pelayanannya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaat-Nya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Komisi Kesenian Gerejawi dan Komisi Multimedia? Yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Yang ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Yang ketiga, apakah jawab saudara-saudara Komisi Kesenian Gerejawi dan Komisi Multimedia? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan berkat bagi mereka semua. Setelah saya memberikan berkat, Bapak Ibu sekalian diundang untuk berdiri dan kemudian menyanyikan Kidung Jemaat 303, Pujilah Khalik Semesta. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Komisi Kesenian Gerejawi dan Komisi Multimedia GKI Cimahi
kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, dipersilakan duduk, dan para pelayan baru dimohon untuk menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara sekalian. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bisa menghadap ke arah mimbar untuk membaca janji kalian, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara jemaat, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru, sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang akan dilaksanakan pembacaan dan penyerahan piagam pelantikan. Silakan. Gak usah, sekarang aja. Sekarang aja. Bacain.
Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Piagam Pelantikan nomor 115 garis miring INT garis miring MJ garis datar SP garis miring 5 garis miring 2023. Atas dasar persidangan Majelis Jemaat tanggal 16 April 2023 mengenai peresmian personalia Komisi Kesenian Gerejawi dan Komisi Multimedia, Majelis GKI Cimahi memutuskan. Pertama dari Komisi Kesenian Gerejawi. Ketua, Saudari Marta Teresia Ramosta, nomor induk 1023064. Sekretaris, Saudara Teresia Oktaviani Patisina, nomor induk 0821005. Bendahara, Saudari Yosua, nomor induk 9711038. Koordinator Kesaksian dan Pelayanan, Ibu Rosani Wijayanti. Koordinator Pelayanan Ibadah Penjadwalan dan Persekutuan, Ibu Leni Suhartati, nomor induk 1027062. Koordinator Pembinaan Vokal, Ibu Pratiwi Widyastuti, nomor induk 0527157. Koordinator Pembinaan Musik, Saudari Giovanni, nomor induk 0821029. Koordinator Pembinaan Paduan Suara, Saudari Maria Selin, nomor induk 1425045. Koordinator Pembinaan Seni Gerak dan Seni Peran, Ibu Esther I. Solihin, nomor induk 0726070. Koordinator Dekorasi dan Merangkai Bunga, Ibu Agustina Sirait, nomor induk 1826016. Koordinator Harta Benda, Bapak Nugroho Kusumadi Harto, nomor induk 1806015. Perwakilan Penghubung Paduan Suara, PS Sion, Ibu Yuli Astuti, nomor induk 9817023. PS PPD, Bapak Hendrikus Marunduri, nomor induk 0517109. PS Wilde Voice, Bapak Pagar M. Silalahi, 0117024. PS Nafiri, Ibu Hotni Ida Sefianti, nomor induk 0227001. PS Lansia, Ibu Suciwati, nomor induk 8025016. Vokal Grup Remaja Pemuda, Saudara Yoel Handel. PS Anak, Ibu Nur Haida Nainggolan, nomor induk 2227030. PS Gabungan, Saudari Maria Selin, nomor induk 1425045. Ini saja baca semua, guys.
Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Piagam Pelantikan nomor 135/NT/MJ/SP/5/2023. Atas dasar persidangan Majelis Jemaat tanggal 16 April 2023 mengenai peresmian personalia Komisi Multimedia, maka Majelis Jemaat GKI Cimahi Jalan Pacinan 32 Cimahi memutuskan Saudari Ketua Saudari Vanessa Gabriela nomor induk 0021065. Sekretaris Saudari Gracelin Talita Lail nomor induk 2127017. Bendahara Saudari Celine Jenise Violeta nomor induk 0421049. Divisi Kebaktian Saudari Clarita Natalia Hendrawan nomor induk 0021055 sebagai koordinator. Saudari Novena Andriani Salim nomor induk 0121094. Saudari Clarissa Natalia Hendrawan nomor induk 0021054. Divisi Desain Saudari Devina Gabriela Tirta Saputra koordinator nomor induk 0121008. Saudari Melva Julianti Hutagalung nomor induk 2127025. Saudari Vanessa Gabriela 0021065. Saudari Gracelin Talita Lail nomor induk 2127017. Divisi Dokumentasi Saudari Exalt Winata Gunawan nomor induk 1311008 sebagai koordinator. Saudara Ivan Hernando Sihombing 1012033. Divisi Editor Saudari Ivan Hernando Sihombing nomor induk 1012033 sebagai koordinator. Saudara Exalt Winata Gunawan nomor induk 1311008. Saudara Eka Abinawa Sari nomor induk 0323054. Divisi Sosial Media Saudari Clarista Natalia Hendrawan nomor induk 0021054 sebagai koordinator. Saudari Celine Jonise Violeta nomor induk 0421049. Divisi Sarana Penunjang Saudara Eka Abinawa Sari sebagai koordinator nomor induk 0323054. Demikianlah pembacaan SK dan persiapkan untuk penyerahan.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak-Ibu sekalian, kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ialah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah menyertai para pengurus baru dari Komisi Kesenian Gerejawi dan juga Komisi Multimedia GKI Cimahi. Ya Tuhan, Tuhanmu berkati mereka, Tuhanmu pimpin di dalam pelayanan mereka untuk melayani jemaatmu di GKI Cimahi ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Mei. Tuhanmu berkati, Tuhanmu pimpin mereka sehingga melaluinya juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kami berdoa untuk terus untuk pemulihan Bapak Thomas Tentu Bukit, Ibu Yanti Jaya Mukti, Ibu Yani Replika Kurniawati, Ibu Apongkap, Ibu Dwi Sutanti, Ibu Esther Leniwati, Ibu Ani Ermatondang, Bapak Tan Kun Yong, Ibu Nancy Ciomas, Bapak Johan Effendi Sembiring, dan Ibu Priska Mariana. Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai agar mereka juga boleh selalu diberikan kesehatan, pemulihan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat yang tidak sempurna ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar firman Tuhan untuk persembahan saat ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berkat Tuhan tersedia.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali siang hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur atas pertolongan dan kebaikan Tuhan yang tiada henti-hentinya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini ya Bapa, kembali umat-Mu memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati persembahan kami agar boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus berarti ada ikatan rohani dengan Tuhan Yesus dan mau melakukan perintah-Nya sebagai perwujudan dari Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kasih oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan